Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin barusan pergantian usahanya cukup tepat gitu ya. Asli, saya jadi tidak ngantuk sekarang gitu ya. Terima kasih Sandaya gitu ya. Ini berbeda dengan Kang Adit, ya, yang praktisi BIM, kemudian juga Kang Iqbal yang memang dari dulu juga saya mantap jamnya di Unicom dan sebagainya juga terlihat gitu ya, untuk yang selain dulu dengan apa ya dari BIM itu ada ya, Kang Apor. Kemudian nanti mungkin disusul Pak Iwan. Dan kalau Pak Iwan mungkin salah satu bidangnya IDC di Indonesia yang mengurusi masalah security. Kalau saya ya karena memang hanya dosen di jaringan komputer, ya maka saya hanya bisa memberikan gambaran sedikit mengenai kira-kira perkembangan teknologi jaringan itu nantinya akan seperti apa. Mana? Ya, thanks. Ya. Ini sepenggal definisi dari jaringan komputer bahwa ya kita semua sudah tahu bahwa jaringan komputer adalah gabungan dari komputer-komputer yang berdikan secara otonom kemudian disambung satu persatu hingga kemudian menjadi satu jaringan yang kecil kemudian disambung lagi menjadi jaringan yang lebih besar, lebih besar, lebih besar sehingga kemudian muncul teknologi bernama ini. Kemudian tentunya untuk dapat berkomunikasi butuh protokol. Ya tentunya kita semua sudah tahu dan sepakat bahwa protokol yang paling banyak digunakan saat ini adalah protokol IP. Kedepannya teknologi itu pun juga yang nantinya akan sering kita gunakan. Secara tidak langsung sebenarnya kita sudah sering menggunakan ya WiFi, kemudian penggunaan HP itu semua nanti akan berbasis IP. Apalagi nanti kalau sudah terimplementasi IP versi 6 yang mana katanya kalau misalnya ditempelkan ke semua makhluk baik itu yang hidup ataupun yang mati itu tidak akan pernah habis. Cuma ya nanti gitu ya mungkin suatu saat kita akan ditempelkan dengan chip gitu ya. Jadi kita mau bawa pun kayaknya gak bisa. Lagi dimana? Unicom, ternyata lagi di BIM gitu ya. Sekarang pun sudah gampang gitu ya melacak orang seperti itu ya gitu ya next. Nah ini lebih kurang yang terjadi sekarang trennya adalah jaring sosial penggunaan internet sekarang ini sangat besar gitu ya. Kalau kita tidak update misalnya satu hari saja status Facebook kayaknya kayak kita itu lupa nggak minum obat gitu kan. Apakah yang suka berkicau gitu ya di Twitter apa yang suka eksis di Facebook sama dengan Pak Iwan macam ini. Kemudian ini adalah beberapa fakta yang terjadi di internet saat ini gitu ya. Dalam 60 detik lebih kurang ada sekitar 168 miliar email yang dikirim. Bagaimana itu jumlahnya? Kemudian ada sekitar 1.700 Firefox yang di-download setiap menitnya. Kemudian mungkin yang sering upload foto, nah itu berapa banyak yang kemudian terupload ya. Ya jadi ini adalah hal yang menjadi masa depan bahwa internet adalah masa depan karena semuanya nanti akan terjadi satu, gitu ya. Nah ini sedikit gambarannya saja, ini tidak terlalu kelihatan ya, tapi di slide kelihatan, nah, di sini tidak terlalu kelihatan. Ya ini adalah evolusi dari komputer sendiri termasuk dengan jaringannya. Bahwa internet dulunya sebenarnya tidaklah seperti sekarang, ya. Internet dulunya merupakan jaringan yang dikhususkan untuk militer.
tidak pernah terpikir untuk kemudian kita bisa saling berkomunikasi, sharing data dan sebagainya. Karena pada waktu itu memang penggunaannya terbatas dan terbatas. Baru setelah kemudian kita merasa perlu untuk saling berkomunikasi, internet itu menjadi lebih besar. Teknologi yang pertama mungkin ya tadi ya, bahwa kita kenal adanya mainframe, supercomputer, di mana semua sumber daya ada di sana. Sehingga layak-layaknya sering disebut sebagai dump terminal, karena memang tidak memiliki kemampuan untuk processing. Itu ya sekitar tahun 50-an. Kemudian mulai networking komputer sudah mulai ada di situ, penggunaan jaringan, kemudian pembagian sharing data, kemudian mulai muncul lokal area network, kemudian muncul terkait dengan jaringan yang lebih luas lagi. Kemudian naik ke internet computing. Nah, di sini sudah mulai lebih luas lagi cakupannya. Layanannya pun yang diberikan juga semakin beragam. Jadi sudah semakin banyak layanan. Ternyata dengan internet computing saja kemampuannya dirasa kurang, sehingga kemudian muncul teknologi green computing. Beberapa server, beberapa mainframe digabung menjadi satu hingga memiliki sumber daya besar untuk tadi handle service-service yang besar. Kemudian orang juga mulai sekarang berpikir bahwa sumber daya IT itu harus di-maintain. Terkadang beberapa perusahaan tidak ingin direpotkan dengan hal-hal seperti itu. Maka kemudian muncullah teknologi cloud computing. Langsung tidak langsung sebenarnya kita sering menggunakannya, gitu ya. Yang pakai Dropbox mungkin untuk men-setting filenya, yang masih sering download MP3 dari Corsair misalnya, gitu ya. Atau yang tadi gitu ya, bahwa email pun itu bisa dianggap sebagai bagian dari cloud computing. Ya sebenarnya teknologi itu teknologi lama, tapi kemudian menjadi tren di sini karena ada beberapa hal yang menjadikan dia lebih cepat, lebih murah, dan lebih mudah dimiliki. Nah, lebih kurang kalau kita bicara cloud computing, ini ada beberapa metode atau ada beberapa tingkatannya. Yang pertama disebut sebagai infrastructure as a service. Biasanya layanan ini oleh cloud provider itu digunakan untuk menyediakan layanan-layanan dasar seperti misalnya storage, kemudian memori, ya, hal-hal dasar untuk dikomputasi. Itu yang disebut sebagai infrastructure as a service. Kemudian ada juga yang menyediakan platform as a service. Nah, biasanya sudah menyediakan platform-platform untuk mengembangkan aplikasi. Mungkin ditanam di dalamnya adalah sistem operasi, kemudian bahasa-bahasa pemrograman yang notabene tinggal digunakan untuk mendevelop aplikasi yang kita inginkan. Itu yang dinamakan dengan platform as a service. Yang paling tinggi tingkatannya adalah software as a service. Kalau kita bicara software as a service, berarti kita tinggal memanfaatkan sistem yang sudah jadinya. Ya, kita tidak perlu tahu how to create-nya. Kita tidak perlu tahu bagaimana kerumitan sistemnya, tapi kita tinggal hanya menggunakannya saja. Ya, email, kemudian mungkin ada ERP, CRM seperti yang dibuat oleh beberapa perusahaan, Amazon dan sebagainya. Nah, termasuk juga Microsoft, itu ada Microsoft Azure kalau tidak salah. Nah, itu juga konsepnya adalah bahwa dengan adanya teknologi cloud ini, kerumitan-kerumitan dalam pembuatan aplikasi, kemudian kerumitan dalam hal memaintain sistem itu kemudian akan diserahkan kepada cloud providernya. Sementara perusahaan-perusahaannya itu tinggal menyewa, istilahnya itu disebut sebagai tenant. Ya tentunya biasanya aplikasi cloud ini beragam tingkatannya.
itu ada di karakteristiknya. Yang pertama on demand self service. Ya, jadi kayak di swalayan seperti itu. Kita inginnya apa? Nah, itu tinggal kita pilih saja paket yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan kita. Ya, tinggal kita pilih paket, mungkin juga ada sedikit customisasinya sesuai dengan kebutuhan yang ada kita. Itu yang disebut on demand self service. Kemudian broadband network access. Kenapa dinamakan broadband network access? Karena memang salah satu ciri dari cloud computing adalah terkoneksi dengan internet. Jadi kalau jaringan kita masih sering bermasalah, maka penggunaan ataupun implementasi cloud ini akan menjadi bermasalah. Ya, artinya bahwa cloud computing ini base-nya adalah internet. Sehingga mau tidak mau internet kita sudah dalam tahap yang sudah baik. Kemudian resource pooling. Ya, bahwa di dalam cloud computing, cloud provider itu bisa menyimpan semua aplikasi ataupun kita itu bisa berada dalam satu pool yang sama. Boleh dikatakan ini juga, ya, ada yang mengatakan bahwa cloud ini a green computing juga. Kenapa? Karena ada yang mengatakan bahwa dengan mengumpulkannya di dalam satu ini sehingga tidak banyak lagi komputasi yang diperlukan. Itu yang dinamakan dengan resource pooling. Kemudian rapid elasticity. Tadi bahwa ada IaaS, ada PaaS, kemudian ada SaaS yang kemudian bisa kita kembangkan sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi memang sifatnya adalah elastis, mengikuti dengan kebutuhan kita. Biasanya kita sering menganalogikan itu kalau cloud computing adalah seperti kita membayar iuran listrik lah, lebih kurang seperti itu. Listrik anggaplah kita nyewa ke PLN. Kita ditagih itu biasanya sesuai dengan penggunaan. Nah, di situ yang disebut sebagai rapid elasticity. Jadi, ya, yang kita pakai saja, kemudian yang akan ditagihkan kepada kita. Berbeda dengan konsep komputasi yang lama. Dipakai tidak dipakai, biasanya kita akan di-charge seharga tersebut. Tapi kalau dengan cloud computing, ini sifatnya elastis. Kemudian, user service. Nah, kita juga bisa nantinya mengukur. Gitu. Jadi misalnya tadi ya seperti pada meteran-meteran listrik, kita bisa saja kemudian menetapkan bahwa oh, penggunaannya akan saya batasi sampai di titik mana. Nah, itu bisa diukur karena mungkin terkait dengan budget yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan tersebut sebagai penyewa cloud computing. Apakah misalnya gitu ya Pak, kalau saya skripsi kira-kira bisa nggak ya mengembangkan teknologi cloud computing ini? Saya kira tadi bahwa memang kalau secara skala cloud computing ini besar, gitu ya. Tapi sebenarnya kita bisa membuat ya semacam persamaan-persamaannya, gitu. Ya. Jadi intinya adalah ya misal seperti ada cloud puskesmas, atau misalnya cloud desa, atau misalnya ada cloud bengkel. Cloud showroom, nah sekarang mengarah ke sana semua, gitu ya. Karena tadi, misalnya showroom ingin membuat semacam website jual beli, ya artinya kalau dia harus membuatnya dari awal pasti lama. Maka mungkin solusi yang paling mudah adalah dia menyewa cloud, misalnya atau menyewa layanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah itu sebenarnya sebagai mahasiswa kita juga bisa mengembangkan ke arah situ. Ya, apakah ke arah software as a service-nya atau ke platform as a service-nya atau ke infrastructure as a service-nya. Nah, teknologi yang kedua mungkin adalah teknologi 4G. Bahwa sekarang ini
permasalahan utama wireless adalah kecepatannya yang rendah. Gitu. Maka kemudian tadi ada teknologi 1G, 2G, 3G, dan sekarang kita sedang mengarah ke 4G. Sebagai orang yang di bidang teknologi informasi, seharusnya kita bisa tahu latar belakangnya. Jangan ketika ditanya oleh orang yang di luar informatika misalnya, harus GPAT apa sih? Ah, pokoknya mah kalau buat closing kenceng deh, gitu. Ya bukan gitu jawabannya, gitu ya. Habis GPAT now, gitu. Ini ada di HP saya. Ah, pokoknya mah buat download mah baca, gitu ya. Bukan gitu jawabannya. Artinya ada tahu, tiba setengah gitu apa sih? Ah, pokoknya mah 7.2 GPAT itulah, gitu ya. Bukan gitu. Tapi artinya di sini kita bisa memberikan penjelasan yang lebih jauh. Terkait dengan teknologinya, nah sekarang tadi kita mengarah ke wireless 4G gitu. Mungkin memang masih belum terlalu luas untuk di Indonesia. Terkait mungkin hanya beberapa perusahaan saja yang sudah mendapatkan license. Kemudian memang ini sedang dikembangkan ke arah yang lebih jauh lagi. Salah satunya adalah WiMAX, Worldwide Interoperability of Microwave Access. Ya, kedepannya kita ingin gitu terkoneksi anywhere, everywhere, without cable. Intinya seperti itu. Di rumah seolah-olah kita punya ada wifi. Ya, di kantor seperti itu. Di tempat-tempat umum kita bisa mendapatkan akses internet dengan mudah. Nah, teknologinya apa? Salah satunya adalah wifi. Sebenarnya teknologi 4G di Indonesia itu ada dua. Ada yang menggunakan teknologi WiMAX, ada juga yang sedang mengembangkan ke arah long term evolution atau sering disebut LTE. Kelebihannya masih besar, ya, bahwa dengan teknologi wireless kecepatannya itu sangat tinggi, hampir sama dengan teknologi LAN. Ya, bisa dibayangkan di situ. Nah, pertanyaannya kenapa kita mengarah ke 4G? Karena ya itu kebutuhan Anda. Anda sekarang pengennya nonton YouTube di handphone. Anda sekarang pengennya nonton TV di handphone. Maksud saya bukan handphone Anda yang pakai antena gitu ya, bukan. Kalau itu mah tetap saja gambarnya pasti akan buras-buras gitu ya. Kemudian Anda mencari dan sebagainya. Artinya 4G di sini adalah semuanya nanti akan berbasis IP. Jadi kita semua nanti akan larinya adalah ke IP base. Dengan kecepatan yang tinggi, tadi aliran data suara, gambar, video itu dengan lancar yang kita bisa peroleh di teknologi 4G. Cuma ya tentunya harus kita punya gadget, kita punya perangkat yang mampu menerima sinyal 4G tersebut. Nah, mengarah ke yang lebih jauh lagi ada istilah ubiquitous computing. Ya, bahwa tadi kita sudah larinya ke 4G. Mungkin tadi sudah dijelaskan beberapa pembicara sebelumnya. Ya, itu pun juga kita akan mengarah ke sana. Teknologinya lebih luas lagi, karena tidak sekedar jaringan komputer. Karena di sini kita juga nanti akan berhubungan dengan sensor, kemudian berhubungan dengan perangkat-perangkat yang lainnya. Ini lebih tinggi lagi, karena nantinya di dalam ubiquitous computing ini kita jauh lebih bisa berinteraksi. Ya, kedepannya sistem akan seperti itu. Ya, sebenarnya itu pun sudah mulai dipakai banyak gitu ya. Misalnya saja ketika kita berada di jalan tol, sudah menggunakan kartu untuk membayar, kemudian kita mengisi ulangnya menggunakan M-banking dan sebagainya. Jadi banyak entitas-entitas yang sudah terkait di sini. Harapannya nanti semua sistem seperti itu. Ya. Nah, ya harapannya kita bisa menjadi pengembang salah satu sistem ubiquitous ini. Contoh misalnya mungkin yang pernah dulu saya risetkan adalah ubiquitous farming. Ya, saya senang dengan pertanian misalnya. Saya ingin membuat sistem yang
petani bisa mengakses misalnya nama penyakit ataupun mencari apa pupuk dengan mudah, yang punya pabrik pupuk bisa mencari petani ada di mana, pemerintah bisa melihat bagaimana stok dan sebagainya. Nah itu semua dikaitkan menjadi satu dalam bentuk individus farming. Nah, ya ujungnya adalah bahwa kita akan mendekati era yang namanya convergence. Semua jaringan nantinya akan seamless. Artinya bahwa kita itu tidak sadar bahwa kita kemana pun itu sebenarnya nantinya akan dimonitor. Atau tadi gadget kita itu berinteraksi, apakah dengan sistem yang ada di toko, ada di bank, ya atau berinteraksi dengan gadget-gadget teman-teman kita. Tapi kita tidak terasa, itu intinya. Gitu ya. Jadi di situ ada transparent interface. Yaitu tadi sekarang tidak hanya keyboard dan mouse, touchscreen, voice recognition yang berbasis suara, nah itu digunakan di dalam konteks ubiquitous computing. Awareness of context tadi, bahwa ketika kita bicara ubiquitous computing, kita tidak berbicara gunanya saja, kita tidak berbicara penggunanya saja, tapi why, when, di mana, kapan dan sebagainya. Nanti mungkin akan terkait dengan di mana, itu seperti form square. Gitu ya. Ada di mana GPS Anda yang akan ngomong. Nah ini semua akan menjadi satu dalam bentuk ubiquitous. Kemudian yang tenang itu, capture experience. Salah satunya itu bahwa dengan adanya ubiquitous nanti sistem itu akan menjadi lebih pintar dengan sendiri. Ya. Nah kedepannya kita akan mengarah ke sana. Tinggal ya saya harapkan kita semua yang ada di sini ikut hadir dalam pengembangan sistem ini ke depan. Iya, saya kira itu saja sedikit pengantar dari jaringan komputer dunia tomorrow. Mohon maaf bila memang hanya sesingkat itu. Tapi kalau untuk diskusi dan sebagainya, maka gitu ya, dan tinggal main ke ruangan saya atau nanti bisa menghubungi saya lewat email atau lewat telepon saya. Terima kasih. Dan saya akhiri dengan apa yang biasanya saya tulis status itu, tetap semangat, gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.